Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Siluman Kali. Kali ini kita mancing lagi ya. Ya, kita langsung mulai yuk. Ini aku mancing di muara. Umpannya udang hidup ya. Yuk kita lempar. Langsung strike bro. Alhamdulillah, ikan apa ini ya? Wah, ternyata ikan petek bro. Lumayan. Kali ini kita cari ikan kecil aja ya bro. Soalnya pakai kail ukuran kecil. Jadi kalau mancing ikan besar pasti mocel bro. Oke ya, di sini cuacanya panas sekali, aduh, tapi gimana ya, namanya juga mancing resiko, hitam nggak apa-apa, yang penting senang hati. Ini aku pasang umpan lagi ya. Aku lempar lagi umpannya. Yuk dimakan, dimakan bro. Ya, ya, 1, 2, 3. Iya, aku dapat lagi bro. Jorannya tuh lihat, lengkungannya tajam. Ini aku pakai joran mater, makanya lengkungannya tajam. Lumayan ini peteknya bro. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ayo kita kumpulkan bro, kita cari banyak-banyak ya. Ini lumayan kalau digoreng garing pasti enak. Oke. Kita pasang lagi udangnya bro ya. Ya, kita lempari. Dapat lagi bro, belum berapa menit sudah dapat ini. Alhamdulillah, alhamdulillah, dapat ikan petek lagi ya bro. Wah, di sini memang banyak ikan peteknya bro. Ayo kita lempar lagi. Iya, kita dapat ini bro. Dapat lagi, mantap tarikannya bro. Wah, ikan apa ini? Wah, aduh, ternyata ikan jambrong bro. Ini namanya jambrong atau bahasa Inggrisnya ada diamond trevally ya bro. Ini jenis petek juga, tapi ya beda family mungkin ya bro. Kalau di sini namanya ikan jambrong. Ini enak juga ini kalau digoreng garing. Mana lagi nih? Ih, susah sekali ini bro. Ya, ayo, lumayan, alhamdulillah kita kumpulkan bro ya. Dapat banyak, lumayan ini goreng. Ayo, kita lempar lagi. 1, 2, 3. Dapat lagi bro. Ini ikan apa ini? Ternyata ikan petek bro. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini ikan segini tuh enak-enaknya bro, gurih-gurihnya bro. Gak apa-apa kecil bro, yang penting strike. Oke, okay? Ya, kita mancing lagi ya. Kita lempar lagi. Iya, langsung strike lagi bro. Alhamdulillah, ternyata strike lagi ikan petek lagi bro. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wih, banyak sekali di sini ikan peteknya ya. Ini soalnya dekat dengan laut bro, ini muara ini bro ya. Tapi muaranya itu sungainya kecil, jadi airnya nggak begitu deras. Oke, kita pasang lagi udangnya bro. Wah, di sana cuacanya mendung ya bro. Semoga nggak hujan ini. Masih asik mancing masuk hujan. Kita lempar lagi ya. Dimakan lagi bro. Alhamdulillah, ganas sekali nih ikannya di sini. Wah, petek lagi bro. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, kita kumpulin bro. Wah, jadi makan ya, makan ikan hari ini bro. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ayo, ayo. Wah, kita pindah lokasi bro. Coba cari ikan mujair. Oh, sini mujairnya banyak. Dapat ikan mujair bro. Alhamdulillah, kecil tapi angkut aja bro. Enak-enaknya segini, ini gurih-gurihnya. Oke, lempar lagi. 1, 2, 3. Ayo, 1, 2, 3. Iya, dapat bro mujair lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Angkut sudah kita bro. Kita lempar lagi bro. Kita lempar lagi. 1, 2, 3. Dapat lagi bro. Alhamdulillah, ini ikan mujair bro. Ya, diangkut. Oke, kita selesai mancingnya bro. Ini ada kucing. Rencananya aku mau berbagi sama kucing bro. Oke, ya biar milih sendiri bro, mau yang mana. Soalnya ikan ini, kucing ini pilih-pilih bro. Ikan laut mau, ikan anu mau, gak tahu kucing. Nah, itu dia sudah milih, dia biar makan ya bro.
Kasihan dari tadi meong-meong aja tuh. Oke. Lumayan kita goreng ya, Bro. Kecil-kecilnya enak sekali ya. Ini kucingnya juga ikut makan, Bro. Alhamdulillah. Dapat rezeki juga dia. Ini opahnya nemenin saya mancing nih, Bro, kucingnya. Oke lah, ini tadi nggak terekam, Bro, setelah ngasih makan kucing monster gede. Alhamdulillah, mungkin ini doanya si kucing ya, Bro. Makanya teman-teman jangan lupa berbagi sama hewan sekitar ya, kita harus berbagi. Sampai rumah saya langsung goreng ikannya, Bro, ini. Oke, nanti saya makan ya, Bro. Terima kasih, sampai jumpa lain waktu. Dadah.